guys, so welcome back to my channel. Ini Zain Aziz. Macam biasa, korang kena tekan subscribe dengan bell button macam biasa lah. Lepas tu korang kena follow aku kat Instagram @_niza. So kali ni vlog biasa-biasa je, takde keluar pergi mana dan takde benda special. Tapi ini vlog khas special untuk yang minat fly kapal terbang and new dalam kapal terbang lagi lah. So kali ni vlog aku nak buat review satu produk. Ni adalah first review aku buat. And ya, ini pun review produk ni pun memang mengena dengan channel ni lah. Okay, ramai tanya apa the best best model untuk belajar fly kapal terbang, fly drone pula. Okay, aku ada model yang paling best, yang paling kata harga pun tak adalah mahal sangat pun. Dia pun tahan lasak, sesuai fly indoor. Pasal aku kan bilik ke rumah ke, masa aku indoor ni dalam dewan yang luas. Okay, model tu adalah model SK-A110. Itulah. Okay, ni model ni adalah model yang orang kata paling bagus untuk belajar fly lah. Sebab dia ada gyro ni, masa aku dia stable, dia boleh stabilize masa fly. Dia fly sangat-sangat stable, dia ada assist gyro. Lepas tu boleh buat loop sebab dia ada elevator. So kalau kau terbang murah, dia tak ada elevator, dia semua memang totally control pakai different thrust. Tapi yang ni dia ada elevator lah. Okay, satu lagi brand. Okay, dia brand daripada brand SK. Okay, SK ni biasanya dia tak silap tu, dia macam ada gabungan sikit dengan WL Toys. So kalau korang tengok logo dia, memang ni lah. Okay, brand ni memang aku memang percayai lah, tak pernah mengecewakan. Sebab aku start dulu pun dengan brand ni. So dia punya model memang amat bagus lah, semua model dia. Okay, harga dia sangat-sangat murah. Korang boleh dapat dengan harga RM200.5 saja dekat Quartet Official. Nanti aku tekan dekat bawah. And make sure korang kau pergi purchase kat brother tu, kau kena letak kod Jen. Yes, tulis kod lepas tu Jen, G-E-N. Kau apa ni, GM brother tu lah. MQ9, dia sabiras dengan MQ9 Predator, MQ9 Reaper, iaitu US punya UAV lah. Kalau tengok benda ni memang famous bentuk dia. Okay, so ni dalam dia. Okay, yang atas sekali ni adalah dia punya stiker. Okay, ni dia punya stiker manual. Sebab apa dia bagi manual stiker ni? Sebab stiker dia bukan stiker biasa yang korang cabut terus pasang. Okay, ni stiker ni kita kena pakai kain pasar untuk dekatkan dia. So, ni adalah dia punya manual. Manual book ni wajib baca sebelum korang start fly. Okay, so kat ni adalah pack pertama ni adalah dia punya props untuk more detail kepada aircraft tu lah. So kita ada prop, ada dua missile. Missile ni perpandu lah. Okay, so kita ada stabilizer, vertical stabilizer. Ni bentuk V-tail. So kita ada fin. Fin ni untuk kat bawah aircraft. Ni pula lah dia punya charger dengan bateri. Ni dia punya apa ni, landing gear dengan gum. Gum dia bagi. Okay, before that, for your information, aircraft ni dia memang jenis korang keregam memang kekal abadi lah. Dia punya gum tu korang tak boleh cabut, tak boleh cabut pas dia pasang. So dia memang gum tu kekal terus. Okay, so ni dia punya wing dia hanya 46 cm wingspan dia. So dia gunakan brush motor, push rod, is pusher, push rod lagi, dia pusher. So ni kabel dia. Okay, ni adalah fuselage dia. Kat sini ada push rod untuk elevator. Ni kabel untuk brush motor lah.
Ini apa ni? Ini tetap tak sure benda ni. So bawah ni ada battery dock, switch dengan antena. So sini tak ada remote. Okay, remote ni hanya 3 channel. Dia ada throttle, pitch down, pitch up, left, right. Left, right. Okay, dia bukan 4 channel ke apa. So button ni ada button. Ini maybe dia punya rate ataupun lawa kita configure nanti lah. Okay, ni remote dia. Okay, so kita pasang dulu benda ni. Okay, make sure korang kena follow macam mana pasang betul dia. Okay, kita pasang dulu bateri ni dulu. Okay, so kita pasang wing ni. Okay, wing ni make sure sama karakter, sama colour tau. Sama ni lah, warna. Jangan terbalik, kalau terbalik nanti jadi lain. Okay, dah. Okay, sebelum korang gam, korang kena test dulu. Okay, bateri. Okay, bateri ni menggunakan 1S 300 mAh. Okay, flight time dia 10 minit. So, kita test dulu. So, ni bateri dock dia. Korang boleh upgrade bateri ni sebab dia punya dock ni luas. So ya, yeah. Test dulu. Okay, on, blinking. Alright. Okay, test. Okay, so kalau dah okay, kita pasang. Alright, so drop off. Off remote. Pasang. So ambil gam ni. Ambil gam ni, terus gam dekat ni tak lama kita buk. Okay, gam ni korang tapu dekat sini. Ini adalah punya foam. Gam foam. So masuk kabel dalam ni and glue. Cut. So hold. Okay, untuk vertical stabilizer korang letak sikit je. Sikit je macam ni. Ha, okay, sikit je. Nanti dia melempah dalam ni, masak. Sama juga macam ni lah, sama juga. Sekali ialah dia punya fin kat bawah. Tekan. Sikit. So kita pasang dia punya props. Okay, pasang ini je lah. Ini je. Okay, ini je. Yang ni kat belakang. Okay. Ni depan. So, ni dia. Okay. So kita pasang prop dia. Okay, letak gam sikit. So ni prop. Okay, prop ni sebenarnya dummy tau. Dummy, dia bukan prop betul. So kita letak dekat dia punya belakang ni lah. Ni just melekat gitu je. So dah. Tapi masa bila fly, benda ni dekat pusing sebab ada air tolak. So yang ni sebenarnya dia dia buat crate drag tau. So bila nak pakai boleh, tak nak pakai boleh. So senang cabut je lah.
tu yang ni dekat kan. Dia punya push rod ni letak dekat sini. So clip. Tu tolak getah dia. Getah ni tolak dapat dapat. Sama dekat macam ni. Ya. Kau expect apa dua-dua macam ni? Tiga channel. Lepas tu motor brush. Tapi ada zero, aku tak boleh. Tumpul gila. Zah, aku fly bike ke sini.